Oke okay guys, hari ini saya nambah tutorial. Sini ada saya ada speed J CDI coil untuk Mitsubishi-nya TL43 guys. Ini adalah CDI coil. Hari ini saya nambah tutorial untuk macam mana cara nak pasang cap plug bila benda ini tercabut. Macam mana cara untuk nak pasang balik guys. Sekarang saya nak buka dulu. Biasanya benda ni dia boleh tercabut guys. Oke, okay. Dia ada spring macam ni. Macam mana cara nak pasang balik bila benda ni tercabut? First kali kita akan guna plier ni. Okay, sekarang saya nak buka dulu baru saya nak pasang balik. Oke okay guys, sekarang udah buka guys. Kita luruskan dia balik guys. Spring cap plug ni dia ada dua jenis guys. Satu dia spring plug ni dia satu saja, bengkok macam ni. Si ada lagi satu jenis. Oke okay guys, ini dia ada spring cap plug. Dia ada dua jenis guys. Ha, nampak? Ini dia ada satu saja bengkok macam ni. Sini ada dia ada dua. Tapi biasanya kalau nak pasang benda ni atau nak beli mana-mana kedai bagus guna macam ni guys. Senang pasang, tapi kebiasaannya jenis macam ni dia mudah tercabut. Okay guys. Sekarang kita pasang yang ni guys. Kita try double kaki lah. Kita panggil kaki dia ni. Dia ada dua kaki. Nah, sekarang saya nak pasang. Macam mana cara nak pasang? Okay, first guys, kita kena masukkan dia kat sini. Okay, nampak? Tekan dia guys, tekan. Kalau keras ke, kita kena guna plier ni. Tekan dia masuk. Nah, dah masuk, sebelah lagi masuk. Dia kena center guys. Macam ni. Nampak? Ah, macam ni. Lepas tu tekan dengan plier. Ah, dah siap guys macam ni. Dah siap. Okey, cara nak pasang cap plug ni, kita kena taruh minyak sikit guys. Taruh minyak sikit saja guys bagi dia licin. Sekarang dah licin guys, masukkan saja guys macam ni. Lagi baik kita guna plier lah. Okey, tolak dia sampai dia masuk macam ni. Ah, dah masuk guys. Itu cara-cara masuk. Okey guys, senang saja guys. Lagi masuk macam ni ya. Bila kita taruh minyak, dia akan licin guys. So spring tu dia senang masuk. Okey. Okey, kita try belah spring ni guys. Spring ni dia susah sikit dah bagi masuk. Saya tadi saya ada bagi dia buka kan, dia ada bengkok sikit. Okey, kita try bagi pasang kaki satu ni guys. Okay, sekarang kita bagi masuk. Bagi masuk jalan sini. Tekan dengan plier guys. Ah, dah masuk guys. Bila dah masuk macam ni, kita kena bengkokkan sebelah sini guys. Kita bagi bengkok supaya dia tak boleh jatuh, tak boleh lepas. Spring cap spring ni dia memang tahan guys. Dia tak boleh, dia tak mudah tercabut pasal dia ada lock kat sini. Ah, macam ni. Jenis spring macam ni dia mudah tercabut. Dua kaki ni dia mudah tercabut. So kalau nak beli tu mana-mana pun boleh juga.
Tapi lagi baik yang ni lah, dia tak boleh caput. Okay, bagi masuk je arah sini guys. Bagi masuk, dah masuk guys. Jadi ada cara-cara nak pasang cap plug.